Bismillahirrahmanirrahim.
sesuatu di perutnya Om Jenny, Mas. Santet yang dikirim gak main-main, Mas, ini. Panas, Mas. Masih banyak di sini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan, Mas. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok banyak banget, Mbak? Sabar ya, Om, ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini dua langsung, Mas Woto. Om, sabar, Om. Astagfirullahaladzim. Banyak banget, Mas. Berapa itu, Mbak? 3, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini banyak banget pakunya.
Gue tanya ini, batu merah delima ya Mas Soto ya? Iya Mbak, itu betul Mbak. Mas, minta air Mas. Kenapa Mbak? Buat penyembuhan Om Janim juga Mas. Ini Mbak. Buka lagi ya Mas ya? Nanti buka lagi Mbak. Iya. Benar. Ini Mbak. Ayo Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dalam organnya Om Janim. Masih ada yang belum pulih. Jadi ini untuk membantu pemulihannya Om Janim juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Om minum ya Om. Bismillahirrahmanirrahim. Om Janim. Sadar juga, Mas Otto. Om minum lagi ya, Om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana itu, Mas? Iya, di base camp, Om. Om Janim, apa-apa kan, Om? Agak perut saya. Tadi panas banget, Mas Otto. Dari sana. Iya, Om, ada banyak sekali paku di perutnya, Om Janim. Karena santet yang dikirim oleh dukun itu, Om. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pakai ini ya, buat apa itu Mbak? Ini pakunya di sini semua Mas Soto. Dan yang saya rasakan di sini itu kayak ada sesuatu Mas. Sesuatu ya? Iya, ada kekuatan, yang cukup besar di sini Mas. Ini bukan paku sembarang paku, Mas Soto. Dan ini tangan saya di sini merasakan kekuatannya, Mas. Ini ikut panas sebenarnya tangan saya, Mas. Karena memang ini dukun yang mengirim saya ini bukan main-main ya, Mas Soto ya. Sudah melakukan ini ke teman saya dan saya gak akan segan-segan untuk membalikan ini semuanya ke kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Soto, ini saya langsung membalikan aja ke dia biar dukunya juga ikut merasakan. Mas Soto, kamu yakin? Iya Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Paku-paku ini akan semuanya saya kembalikan ke kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuin doa Mas Soto. Alhamdulillah Mas. Om Janim.
Iya mas, ini tinggal Om Jani perlu waktu buat istirahat, pemulihan biar tenaga Om Jani itu balik lagi seperti semula mas. Berarti Om Jani perlu dibawa ke rumah sakit dong, baik mbak? Ini nggak perlu dibawa ke rumah sakit mas Soto. Tapi kan perut Om Jani itu berdarah, baik ya, mbak? Soalnya ini dunia gaib mas dan nggak mungkin medis bisa menangani mas. Nanti juga akan pulih kok. Iya, dan sekarang biarin Om Jenny istirahat dulu. Nanti kalau itu kita bawa pulang ke rumah dan kita panggil teman-teman aja Mas Soto biar ikut bantuin ya. Ya udah, Om Jenny. Ya Mbak. Udah nggak ada yang sakit kan Om? Alhamdulillah Mbak, udah mulai. Reda. Reda. Alhamdulillah. Tinggal pemulihan doang Mbak. Iya, iya Om Jenny. Gimana Om Janim? Alhamdulillah. Ya udah Mas Soto, kita tutup aja ya Mas Soto ya, biar Om Janim bisa langsung istirahat. Teman-teman.